Jadi kemeriahan dan kehangatan di Stadium Bukit Jalil, Lautan Merah memenuhi stadium ketika ini. Ian Johan Arif berada di sana. Kita terus bersama Ian Johan Arif. Silakan, Ian. Baik, terima kasih Adli. Saya dapat jangkakan lebih kurang lebih daripada 60,000 penyokong The Reds ataupun Liverpool datang ke sini untuk menyaksikan perlawanan antara pilihan Malaysia dan juga Liverpool, di mana kita dapat saksikan pada tahun 2011 kali terakhir Liverpool datang ke sini, Liverpool menang 6-3, tetapi kali ini skuad yang berbeza bagi dua-dua belah pasukan, dan orang ramai menjangkakan ia satu menjadi perlawanan yang agak laluan mudah kepada Liverpool. Ramai yang menjangkakan. Tetapi apapun, bola sepak kini telah menjadi satu jenama yang global dan besar, dan penyokong bola sepak, kelab bola sepak sekarang berada di seluruh dunia, dan ia membeli peluang kepada peniaga tempatan untuk berniaga dan juga mengaut keuntungan. Kita saksikan antara peniaga-peniaga yang ada di Bukit Jalil ini. Saya datang daripada Gombak, ya. Saya datang sini memang dari semalam niat saya memang saya nak meniaga untuk motor Liverpool, tapi sebenarnya saya teringin juga nak buat untuk Rimau Melaya, tapi bila kita dah dari pagi kita dekat sini, ternyata customer kebanyakan dia suka yang untuk Liverpool. Sebagai peminat, mereka sentiasa mencari sesuatu yang boleh melambangkan semangat diorang. So diorang perlukan merchandise seperti t-shirt, apa muffler ke apa. So itu yang menggambarkan kegairahan mereka menyokong Liverpool. So dengan passionate yang diorang ada, membantu perniagaan saya. Pertama kali saya memang peminat Liverpool. Jadi saya tengok sambutan sebelum ni pun memang ramai untuk game Liverpool. Jadi saya ingat saya cuba ambil peluang ni lah untuk kenalkan lagi produk saya. Produk saya ngopi ni memang sebelum ni memang ada jugalah. Cuma Liverpool ni untuk special edition. Yeah. Dan kita dah dapat saksikan dan dengarkan juga sorakan penonton-penonton yang hadir di stadium ini. Dan seperti yang ramai yang tahu, penyokong-penyokong Tegar, Ultras Malaya tidak datang ke stadium kerana mereka memboikot perlawanan ini. Tetapi kita tahu Liverpool fans, peminat Liverpool, Liverpool yang hadir ke sini adalah untuk meraihkan peminat-peminatnya di Asia. Dan salah seorang yang hadir, Muhammad Amran, seorang OKU tetapi membawa keluarganya untuk menyaksikan perlawanan ini. Kita dengar daripada Muhammad Amran. Saya daripada awal 80-an lah, waktu zaman Ian Rush, John Bunn, semua tu. Bagi saya, move on lah. Every year, the next year tu kita still ada chance lah. Every team ada chance. So I think for next year is Liverpool punya year lah. I can confident lah. Okay. Bagi saya, at least Malaysia can score at least one goal lah. I know that Liverpool akan menang quite a big numbers of goals, tapi I hope Malaysia can also score one goal or two goals. Baik, sudah pasti penyokong-penyokong tidak sabar dan ramai yang menjangkakan laluan mudah untuk Liverpool, tapi kita mengharapkan pasukan Harimau Melaya bimbingan Dora Saleh akan memberi tentangan yang sengit, dan ia pasti akan trending daripada hari ini sehingga ke esok perbincangan mengenai perlawanan ini. Adli.